السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat, hari yang keempat dari Ramadhan 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam majlis ilmu dengan tema Min Adabi Yaumil Jum'ah, dengan tema Min Adabi Yaumil Jum'ah, adab-adab hari Jumat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, at-talabah wal asatidzah wal muhaffidhun wal musyrifun wal munazzimun wa jami'u hadiri hadhihi al muhadharah, afanillahu iyyakum, para santri-santri sekalian, para ustaz, para muhaffidh, munazzim, musyrif, dan seluruh yang hadir di majlis kali ini yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seorang muslim, terutama penuntut ilmu, di dalam bulan Ramadan ini harus benar-benar di atas ilmu agama, agar kualitas puasa dan kualitas Ramadannya tinggi,
lebih daripada yang tidak belajar ilmu agama. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai 14 abad yang lalu. Saya pernah mengatakan di dalam kajian Islam intensif ad-daurah asy-syar'iyyah fi sifati shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyam bi tabi'atihi yashtariku fihi jami'ul muslimin min gharbiha min gharbi ad-dunya wa syarqiha. Ana a'id. As-siyam aw ibadatu as-siyam yashtariku fiha jami'ul muslimin bi tabi'iha min gharbi ad-dunya ila syarqiha. Wa huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil-imsaki biniyya anil akli wal-shurbi wal-jima'i wa jami'il mufattiran min tulu'i al-fajri al-thani ila ghurubi syams. Puasa secara pelaksanaannya seluruh kaum muslimin sama dari mulai barat dunia sampai timur dunia, tidak ada bedanya, yaitu dengan cara meninggalkan, dia adalah proses beribadah kepada Allah dengan cara menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak ada bedanya. Tetapi 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwa ada orang-orang yang berpuasa tetapi puasanya lebih afdal daripada orang-orang yang berpuasa yang sama. Puasanya lebih afdal daripada orang-orang yang berpuasa yang sama. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sahal ibn Mu'ad ibn Anas al-Juhani dari bapaknya Mu'ad ibn Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anna rajulan sa'alahu, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu sha'imina a'zamu ajran. Unzuru isma'u jayidan hadzal hadis, ayyu sha'imina a'zamu ajran, yang artinya di antara orang yang berpuasa manakah yang paling besar pahalanya? Di antara orang yang berpuasa manakah yang paling besar pahala puasanya? Kemudian beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Nah, ini yang kita inginkan. Para santri, para musyrifin, muhafizin, munazzimin, agar kualitas puasanya tinggi, bukan hanya sekedar menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, bukan hanya itu saja. Akan tetapi puasa yang benar-benar kualitasnya tinggi, pahalanya besar. Aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Wa hakadha jami'ul ibadat, demikian pula seluruh ibadah. Man kana lahu aktsaru dzikran kana a'zama ajran. Man kana lahu aktsaru dzikran kana a'zama ajran. Demikian seluruh ibadah, siapa saja dalam ibadah tersebut dia banyak pahalanya, akhirnya maka lebih banyak pahalanya dibandingkan yang lain.
Karena di dalam hadis ini orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ayyul mujahidina a'zamu ajran, di antara orang yang berjihad angkat senjata, meninggalkan anak, istri, keluarga, harta, mengorbankan nyawa, mana yang lebih besar pahalanya? Rasulullah SAW tetap menjawab, aktsaruhum lillahi dzikr, yang paling besar, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertanyaan orang ini, dia bertanya tentang salat, tentang zikir, tentang haji, tentang sedekah, mana yang paling besar pahalanya? Maka dalam jawab, dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut seluruhnya dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat salat yang paling utama, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Saat puasa yang paling banyak pahalanya, puasa yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum afdhalul dzikir Al-Qur'an. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka sebanyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim, sebanyak itu pula lebih besar pahalanya dibandingkan yang lainnya. Berapa bangga orang tua kalian saat diberitahu bahwa si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dalam kurang dari 2 malam atau di malam yang kedua sudah khatam 30 juz. Berapa banyak orang, berapa bangga orang tua kalian mendengarkan anak ini. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan ganjaran yang lebih kepada orang yang berpuasa. Kemudian faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu li Umar radhiyallahu anhu, "Dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajal." Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu hadir berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau begitu orang-orang yang berzikir benar-benar mendapatkan seluruh kebaikan. Kemudian ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya memang demikian. Orang-orang yang paling banyak berzikir saat beribadah, dia yang paling besar pahalanya. Maka para santri sekalian, ini hari yang keempat. Seharusnya sudah ada hari yang ketiga kemarin. Banyak yang khatam. Kemudian hari yang keempat terus seperti itu. Kita menargetkan memang setiap 5 hari khatam. Minimal 3. Itu minimal orang yang paling malas sudah di pesantren. Tetapi tentunya kita berharap lebih banyak daripada itu. Berlomba-lomba. Dan ini pendidikan dari saya, dari pesantren, agar kalian nanti kalau sudah keluar dari pesantren ini, kami terdidik. Kenangan saya di pesantren Intan Ilmu ketika Ramadan, dididik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu sudah tabiat para santri-santri pesantren Intan Ilmu. Inilah pendidikan di pesantren. Di samping dia ibadah. Saya ingin ini masuk ke dalam sanubari kalian, mengalir di dalam, bahwasanya kami dididik kalau Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran. Aib seorang penuntut ilmu tidak khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, karena hari ini berkaitan dengan hari Jumat, maka saya akan menyebutkan amaliyah-amaliyah yang semestinya seorang muslim di hari Jumat melaksanakannya. Makanya kita akan belajar min adabi yaumil Jum'ah. Yang pertama, adab yang pertama pada hari Jumat adalah, yaitu disunnahkan untuk membaca pada
salat subuh hari Jumat di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Alif Lam Mim Tanzil, dan kemudian di rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah surat Al-Insan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf, di antaranya Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sharih Bukhari. Beliau mengatakan wa hadha huwa al-marwi 'an as-sahabati minhum Ali bin Abi Talib wa Ibn Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Daqiq Al-Ain, Imam Ibn Taymiyah rahimahumullahu taala. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah. Alif lam mim tanzil wa hal ata 'ala al-insan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, kana yaqra'u. Apabila ada fi'il madhi kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari yaqra'u, yadullu 'ala at-tikrar wal mudawama. Menunjukkan kepada diulang-ulang dan terus-menerus. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di salat subuh hari Jumat surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Begitu juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil wa hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu membaca salat di salat subuh hari Jumat surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi. Mayoritas para ulama menganjurkan dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, menganjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ibnul Hajj Al-Maliki. La ahad yanam ya akhi. La ahad yanam. Hadha al-'ilm. Hadha al-'ilm. La yaliqu bi talib al-'ilm an yanam fi majlis al-'ilm. Uktubu. Uktubu ma qultu lakum. Nahana hadha al-'ilm. Qad la tajiduha, qad la tajiduhu kharij hadha al-ma'had. Hadha al-'ilm la ahad yanam. Naam. Jumhur ulama dari mulai mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali serta Imam Ibn al-Hajj dari mazhab Maliki, jadi hampir semua menganjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari ulama kontemporer di zaman sekarang, Imam Ibn Baz, Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti misalkan Imam Ibn Utsaimin berkata, qira'atu suratil kahfi yaum al-jum'ah 'amalun mandubun ilayh. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat perbuatan yang sangat dianjurkan. Wa fihi fadl, dan di dalamnya terdapat keutamaan, fadilah. Wa la farqa fi dhalika baina an yaqra'ahu al-insan min al-mushaf atau an dhahri qalb. Dan tidak ada bedanya antara seseorang membaca dari mushaf atau dari hafalannya. Dhahru qalb itu hafalan. Dhahru qalb. Dhahru qalb. Dhahru qalb berarti hafalan. An dhahri qalb. Wal yawm asy-syar'i min tulu' al-fajr ila ghurub ila
بشمس وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر. Dan waktu yang disyariatkan untuk membaca surah Al-Kahfi dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Oleh sebab itu kalau ada yang membacanya setelah hari setelah salat Jumat, maka niscaya mendapatkan fadilat yang disebutkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan dia adalah sahih secara mauquf. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dia adalah marfu'. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan tetapi diriwayatkan secara mauquf dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Imam Ibn Utsaimin berkata, perhatikan ini yang kalau saya baca berarti dia penting. Dan tidak akan orang awam dapat, semestinya seorang penuntut ilmu memperhatikannya. Ya, itu bedanya antum dengan seorang yang tidak belajar ilmu agama. Kalau saya sebutkan hadis kemudian ada penjelasannya berarti dia penting. Berarti dia penting. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berkata dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', "A'alla ba'dul 'ulama al-marfu'a bi anna al-haditha ruwiya mawqufan wa nahnu naqul idza kana ar-rafi'u thiqatan fa hadhihi al-'illatu ghayru qadihah wa 'ala fardhi annahu min qawli Abi Sa'id fa mithlu hadha la yuqalu bir-ra'y fa yakunu lahu hukmu rafa'." Perhatikan, sebagian ulama memberikan kecacatan kepada hadis ini. Bahwasanya hadisnya tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya hadisnya hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi kami mengatakan, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan jika seorang yang mengangkat hadis ini seorang rawi yang terpercaya, maka kecacatan yang terjadi pada hadis ini tidak membuat dia buruk terhadap hadis ini. Kalau kita katakan bahwa hadis ini adalah mauquf terhadap Abu Sa'id, artinya hanya sampai kepada perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan dengan pendapat dari sahabat Nabi. Pasti sahabat Nabi mendapatkannya ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fayakunu lahu hukmur rafa', maka dia bisa dikatakan sebagai hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik bahwasanya para ulama hadis mensahihkan hadis ini, di antara Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalilnya berbunyi, "Man qara'a surah Al-Kahfi yawm al-Jum'ah, adha'a lahu min an-nur ma baina al-jum'atayn." Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Jadi kalau ada seseorang berjalan dari mulai hari Jumat ini sampai pekan depan hari Jumat, sepanjang jarak dia berjalan, maka sepanjang itu pula nanti cahaya di hari kiamat yang akan dia dapatkan. Dan kita sangat memerlukan cahaya di hari kiamat. Kenapa? Untuk berjalan di atas sirat. Coba perhatikan as-sirat yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya kasih tebakan, surat apa ini? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. أي سورة؟ أيها الحفاظ الثمانية عشر شخصا، أي سورة؟ الطلبة، أي سورة؟
قل قم وقل. هناك ميكروفون. نعم ريان قل سورة مريم. أحسنت شيخ، لعله سينال الجائزة الرمضانية. اكتب يا أستاذ أبو فقيه. ريان الصف التاسع. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, mendatangi sirat. Was-sirat jisrun mamdud fawqa jahannam. Dia adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Berarti yang melewati sirat dia pasti melihat neraka. Pasti akan mendatanginya semua, tidak terkecuali. Wa in minkum, tidak ada di antara kalian. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Hanya yang bertakwa yang diselamatkan. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertukuk lutut di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ini pentingnya baca surah Al-Kahfi, pentingnya mendapatkan cahaya agar tidak malas. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat? Di manakah manusia ketika langit diganti dengan langit, bumi diganti dengan bumi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fi zulmatin dunal jism." Mereka di dalam kegelapan di atas sirat. Dan sifat sirat ada enam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama, dahyidun mazillah. Dahyid. Dahyid jalan yang becek. Mazillah menggelincirkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dia adalah gelap fi zulmah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa fi hafataihi kalalib wa hasak. Umirat bi akhdhi man umira bih. Di samping-samping sirat terdapat besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk mengait. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, famakhdushun najin wa maqdusun finnar. Maka oleh sebab inilah ada yang selamat tapi tercabik-cabik. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bacakan bagaimana riwayat, bagaimana pentingnya sirat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana pentingnya sirat, bagaimana pentingnya cahaya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah. Allah nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan manusia. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Ada yang diberikan cahayanya seperti gunung Uhud cahayanya. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilometer, kemudian lebarnya 3 meter,
tingginya 3 kilometer, tingginya 1 kilometer, besar cahayanya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik, ada yang lebih besar, ada yang diberikan cahaya lebih besar daripada itu. Ini di atas sirat ceritanya. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu naqlah bi yaminih, ada yang diberikan cahaya seperti pohon kurma. Kalau antum pernah melihat pohon kurma atau pohon kelapa sawit, seperti itu cahaya. Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik bi yaminih, ada yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadri, sampai, perhatikan, orang yang paling terakhir mendapatkan cahaya, cahayanya sebesar jempol kaki, sebesar jempol kaki, tidak lebih besar daripada senter. Yadhi'u marratan wa yadfa'u marratan, kadang hidup, kadang mati, hidup mati. Idza adha'a qaddama qadamah, kalau sedang hidup dia melangkahkan kakinya di atas sirat yang tadi 6 sifatnya, licin, menggelincirkan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, kemudian gelap, kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi begok mengait. Wa idza afaqam, kalau sedang mati lampunya, cahayanya, dia diam, tidak bisa ngapa-ngapain. Fayamurru wa yamurruna 'ala as-sirat, maka orang-orang semuanya berjalan di atas sirat. Kemudian dikatakan kepada mereka seluruhnya, kepada kita seluruhnya, umdu 'ala qadri nurikum, berjalanlah kalian di atas sirat sesuai dengan cahaya kalian. Lihat pentingnya baca surat Al-Kahfi. Cahaya kalian. Faminhum man yamurru kanqidadil kawkab, ada yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamurru karih, ada yang berjalan seperti hembusan angin. Wa minhum man yamurru katarf, ada yang berjalan seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru kasyaddir rijl, ada yang berjalan seperti orang sedang berlari. Yarmulu ramran ala qadri amalihi, dia akan berjalan sesuai dengan amalannya, bukan sesuai dengan gantengnya, kayanya, bukan, sesuai dengan amalnya. Hatta yamurra alladhi nuruhu ala ibhami qadami, bagaimana yang tadi yang cahaya cuma satu jempol, yang kadang hidup kadang mati, bagaimana sampai orang yang cahayanya sejempol kaki tadi berjalan, takhiru yadun wa taqal wa ta'allaqa yadun, kadang dia bergelantungan dengan tangan, wa takhiru rijl wa ta'allaqa rijl, kadang kakinya yang di atas bergelantungan. Na'udzubillah wa tusibu jawanibahun nar, dan neraka membakar di samping-samping tubuhnya. Di sini pentingnya seseorang memiliki amalan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Adab yang ketiga yaitu berdoa. Adab yang ketiga adalah berdoa di hari Jumat. Dianjurkan memperbanyak doa di hari Jumat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, beliau menyebutkan tentang hari Jumat, lalu beliau bersabda, fihi sa'ah la yuafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Di dalamnya ada sebuah waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan berdoa meminta kepada Allah sesuatu pada waktu tersebut melainkan Allah akan memberikannya. Dan Rasulullah SAW memberikan
isyarat dengan tangannya seperti ini, isyarat dengan tangannya, artinya apa? Dia waktu yang sebentar saja, dia waktu yang sebentar saja. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkan berdoa di hari Jumat, dan ini dinukilkan ijma' atasnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan ijma' atasnya, Imam An-Nawawi berkata, Imam An-Nawawi, nama lengkapnya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, yustahabu iktharud du'a yawm al-jum'ati bil ijma', dianjurkan memperbanyak doa di hari Jumat dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, waktunya kapan? Maka waktu yang paling afdal untuk berdoa di hari Jumat, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dari mulai duduknya imam khutbah Jumat sampai selesai sholat, itu waktu yang mustajab. Pendapat yang pertama, dan inilah pendapat Imam Ibn al-Arabi, Imam al-Baihaqi, Imam al-Qurtubi, Imam al-Nawawi, Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Imam Ibn Abidin. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf. Kalau saya katakan ulama salaf berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ulama salaf. Seperti misalnya perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Al-Qayyim, kana Sa'id Ibn Jubair إذا صلى العصر لم يتكلم أحدا حتى تغرب الشمس وهذا هو قول أكثر السلف. سعيد بن جبير salat asar beliau tidak ngobrol dengan seorang pun sampai terbenam matahari. Ngapain doa? Sa'id bin Jubair. Apalagi kita di bulan Ramadan. Ini mengapa saya mengambil waktu kalian yang aturan kalian baca tilawah. Ya, saya ambil agar di atas ilmu. Apalagi kalian di dalam bulan Ramadan berpuasa, doanya orang berpuasa dikabulkan. Kemudian di hari Jumat, kemudian pekerjaan yang mulia untuk orang yang berpuasa adalah berdoa. Jadi terkumpul khairat fawqal khairat, kebaikan di atas kebaikan. Maka jangan lewatkan ini. Setelah sholat asar, terutama sebelum maghrib, agar berdoa, terutama sebelum berbuka puasa, agar berdoa dengan sebenar-benarnya, karena itu waktu mustajab. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf. Wa alaihi atsarul ahadith, dan inilah hadis-hadis yang lebih banyak menunjukkan akan hal ini. Artinya pendapat yang lebih kita kuatkan adalah setelah sholat asar dibandingkan pendapat yang pertama. Nah, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Salam, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari imam. Seperti misalkan para imam, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah setelah sholat asar berdoa sampai terbenam matahari, terutama sebelum berbuka puasa. Hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ah 12 sa'ah." Hari Jumat 12 jam. Fiha sa'ah la yujadu muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa a'taha. Di dalamnya ada sebuah waktu, waktunya sedikit saja. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah di dalamnya sesuatu kecuali Allah akan memberinya. Faltamisuha, carilah akhir sa'atin ba'da al-'ashr,
akhir waktu dari setelah sholat asar, yaitu qubaila adzanil maghrib, sebelum adzan maghrib, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun dari kisah para sahabat Nabi, disebutkan dalam kitab Fathul Bari dari Sa'id ibn Mansur an Abi Salamah ibn Abdurrahman anna nasan min as-sahabah ijtama'u fadzakaru sa'at al-jum'ah thumma taftaraqu falam yakhtalifu annaha akhir sa'at min yawm al-jum'ah. Abu Salamah ibn Abdurrahman meriwayatkan bahwa para sahabat berkumpul, lalu mereka menceritakan tentang waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat. Kemudian setelah itu mereka berpisah dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa akhir waktu setelah salat asar di hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini termasuk daripada amalan yang sangat dianjurkan karena mendapatkan pahala diampuni dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, ini yang saya katakan tadi, puasa kita semua dengan kaum muslimin sama, tapi yang membedakan adalah amaliyah seseorang yang ada yang dia kerjakan saat berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Aus bin Wa'an, Rasulullah bersabda, "Man ghasala yaumal jum'ah waghtasal." Apa bedanya? Man ghasala waghtasal. Man ya'rif? Jarrib al-jawab. Man ghasala yaum al-jum'ah waghtasala. Man yujib u'tihi hadiyan. Man ghasala yaum al-jum'ah waghtasala. صف الحادي عشر صف العاشر ما الفرق بين غسل وغسل الصف الثامن نعم يا فيصل ريادي أحمد ريادي أجيب غسل مندي واجب نعم غسل ماذا واغتسل عن ماذا لكن بما أنه أجاب فيستحق هدية اكتب يا شيخ بما أنه أجاب أنا قلت من يجيب أعطيه هدية هل الجواب صحيح أو لا هذا شيء siapa yang menjawab saya kasih hadiah, mau jawabannya benar salah yang penting dia jawab sahih. Nah, wal jawab kada sahihan, jawab hampir benar. Ghasala ma'nahu ghasala ra'sahu, ightasala yani يغتسل جميع بدنه. غسل رأسه membasuh kepalanya. اغتسل membasuh seluruh tubuhnya. Itu bedanya غسل واغتسل. Saya lanjutkan hadisnya. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى ولم يلغي كان له بكل خطوة عمل سنة أجرها أجر صيامها وقيامها. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kemudian disahihkan juga oleh
Al-Muhaddits Syu'aib Al-Arnaud dan rijalu-rijalu siqat. Rawi-rawinya adalah rawi yang sahih. Saya artikan, siapa yang mandi membasuh kepalanya dan mandi seluruh tubuh, membasuh tubuhnya seperti orang mandi junub, kemudian bersegera pergi ke masjid, berjalan kaki, tidak naik kendaraan, mendekat ke imam. Ini perhatikan, mendekat ke imam, jangan sana, jangan sini, mendekat ke imam. Dan saya ingin sebagaimana sudah saya sebutkan, ya, agar dekat ke imam. Kemudian safnya diisi kecuali di depan imam untuk dua orang saja. Di belakang imam untuk dua orang saja. Selainnya saf diisi. Mohon diperhatikan pengasuhan para musyrifin, muhafizin, bagian dakwah. Ya. Safnya terisi, tidak ada yang kosong. Kemudian mendengar imam saat khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah kakinya bernilai amalan satu tahun puasanya dan beribadah malam di harinya, beribadah di malam harinya. Allahu Akbar. Ini besar pahalanya. Maka amalan yang keempat, mandi, bersegera pergi ke masjid dengan berjalan kaki, mendekat ke imam, tidak berbuat sia-sia, maka pahalanya seperti amalan satu tahun orang yang berpuasa dan bertahajud. Satu tahun, ya, orang yang berpuasa dan bertahajud. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memakai minyak wangi dan bersiwak. Angkat tangan yang belum punya minyak wangi di sini. Yang kalau datang ke masjid bau ketek, ya, santri pesantren dan ilmu tidak boleh sampai putri. Putri kalau di pesantrennya, tidak di sini, ya, tidak keluar rumah, di dalamnya harus wangi. Saya masuk beberapa kamar, Ustaz, masih ada yang bau wanginya menyengat. Apalagi kemarin saya masuk bersama Syekh, kamar paling pojok belakang situ, bau yang menyengat baunya. Kamar berapa itu? Ayu Gurfa, hah? Pojok sana. Perhatikan, man raisul gurfa, man irfa' yadahu. Perbaiki, ya. Harus wangi. Modal, kumpulin duit sama-sama, modal beli apa yang membuat wangi. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat tidak wangi. Meskipun mungkin salah satu dari anggota kamarnya suka ngompol. Masih ada yang suka ngompol? Mewujud? Ya, maka jangan sampai, harus wangi kamarnya. Taib, dianjurkan memakai minyak wangi dan bersiwak, memakai pakaian terbagus, tidak mesti harus baru, terbagus. Ini sholat Jumat, terbagus untuk menghadiri sholat Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Amr ibn Sulaim al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ashadu ala Abi Sa'id, aku bersaksi di hadapan Abu Sa'id, qala ashadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad. Mandi di hari Jumat wajib atas setiap orang yang baligh. Ya, mandi di hari Jumat wajib atas setiap orang yang baligh. Nanti kalau kita berbicara masalah fikih, wajib di sini apa? Apakah dia
ataukah dia sunnah? Tapi saya di situ. Kemudian bersiwak, menggosok gigi, kemudian memakai minyak wangi. Saya ingin para santri kalau pergi salat Jumat wangi, pakaiannya rapi, ya. Kemudian pakaiannya yang masuk ke laundry, jangan pakaian yang cuci sendiri yang tidak bisa setrika, harus rapi, bersih, teratur, terencana. Itulah unggul. Rapi, bersih, teratur, terencana. Tidak boleh bau, baik mulutnya ataupun keteknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, dan ini berdasarkan ijma'. Dianjurkan untuk minyak wangi, bersiwak, memakai pakaian yang paling terbagus saat hari Jumat. Ini ijma'. Berdasarkan perkataan Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidkar, beliau mengatakan, "An Nafi' an Ibnu Umar kana la yaruhu ila Jumat illa idza dahana wa tatayyab illa an yakuna muhriman." Wahia sunnatun masnunah ma'mulun biha inda jama'atil ulama. Dari Nafi', seorang tabi'i, dari Abdullah bin Umar, beliau tidak pernah pergi sholat Jumat kecuali memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, dan memakai pakaian yang bagus, kecuali saat dalam keadaan berihram. Berihram tidak boleh memakai minyak wangi. Dan inilah sunnah masnunah yang benar-benar ditekankan, dikerjakan, ya, oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini tidak mengapa orang salat Jumat itu wangi, bersih, rapi. Jangan asal-asalan. Pecinya juga, peci yang kadang-kadang kalau dibuka baunya semerbak keluar, ya. Tidak boleh. Kita harus menghilangkan image di pesantren bau busuk. Harus bau wangi pesantren. Rahim tu. Amalan yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak salawat di hari Jumat. Memperbanyak salawat di hari Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil Jum'ah la sa'ah la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alu Allah ta'ala shay'an." "Inna fi yaumil inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafqah wa fihi sa'qah. Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, maka perbanyaklah bersolawat atasku di hari Jumat, sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat di hari Jumat. Memperbanyak bersolawat di hari Jumat. Bagaimana sifat solawatnya? Bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang lengkap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan salawat adalah amalan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra." Siapa yang berselawat atas Nabi,
satu kali Allah akan para malaikat. Salawat bukan dilakukan oleh hamba-hamba saja. Dari Allah sampai malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu surah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Man yujib bi ijabah sahihah yanalul hadiyah. Man bayti Al-Farizki, ajib ya Al-Farizki. Ma fi mikrofon? Nah. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ayah. Unzur al-Mushaf, unzur al-Mushaf. Aina al-Mushaf? Atihi al-Mushaf. Anti Mushaf. الثانية و السبعون. أحسنت. اكتب يا أستاذ الفريزكي أنا الحدية. قل ما شاء الله. طيب. ثم kemudian amal yang terakhir من عمل يوم الجمعة tidak melangkahi pundak-pundak orang di masjid saat hari Jumat. Tidak melangkahi pundak-pundak orang di masjid saat hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yawm al-jum'ah. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub." Yang artinya ada orang melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Jadi ada orang-orang duduk sudah di masjid, tapi dia terlambat, dia ingin duduk di depan, maka otomatis dia langkahi ya pundak-pundak orang pada hari Jumat. Dan Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, dan waktu itu imam sedang berkhutbah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adain. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan menghentikan khutbahnya, duduk engkau, engkau sudah menyakiti orang banyak, engkau sudah menyakiti orang banyak. Dari sini para ulama menyatakan ada yang makruh melangkahi pundak-pundak orang. Hukumnya makruh kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahkan haram melangkahi pundak-pundak orang saat hari Jumat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tirmidzi mengatakan wal 'amal 'alaihi 'inda ahli al-'ilm karihu an yatakhatta ar-rajulu yawm al-jum'ah riqaban nas. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka berpendapat makruh seseorang melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, hukumnya makruh. Dari pendapat para ulama, ahli peneliti, di antaranya Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan, dan yang dimaksud dengan makruh di sini adalah haram. Makruh perkataan para ulama di zaman dahulu adalah haram. Maka diharamkan, pendapat yang lebih kuat, untuk melangkahi pundak-pundak manusia saat seseorang
menghadiri sholat Jumat. Sekarang tutup bukunya, sebutkan dari nomor 1 sampai 7 tanpa melihat buku. Adabu yaumil Jum'ah. 6. Man yarfa' yadahu. Ahad yujib. Man yujib. Naam, masya Allah. Hada ismuhu ha? Ihsan. Ajib ya Ihsan. 7 adab hari Jumat. Nah. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga mandi. Yang keempat memakai pakaian yang paling bagus. Yang kelima mandi memakai pakaian paling bagus, hadza nafsul raqd. Yang kesatu membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Yang kedua membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang ketiga pakaian yang bagus, bersiwak dan yang keempat iya kemudian memakai pakaian yang keempat. Yang kelima itu tadi berselawat atas Rasulullah SAW. Yang mana memperbanyak doa. Yang ketujuh. Satu lagi. Berselawat. Qul masya Allah. Baik. Ihsan. Uktub ya Ustaz. Ismu Ihsan. Soal. Sanukrimunaka haflu takrim fi Ramadan qabla safarikum lil ijazah. Di sana ada nanti pemberian hadiah-hadiah sebelum kalian berlibur. Berapa hari lagi libur? Hah? Berapa hari libur? Berapa? Libur kalian tanggal 26. Berarti berapa hari lagi? Sekarang hari keempat. 11 hari lagi. Kemudian pulang kalian ke pesantren berapa hari lagi? Belum libur Ustaz suruh pulang lagi. Begitu cara berpikirnya. Taib, sekarang liburan H-11. Pulang ke pesantren berarti H-41. Betul? Karena liburan Ramadan 1 bulan. H-11 pulang liburan. Oke. Kemudian H-41 pulang lagi ke pesantren. Begitu cara berpikirnya. H-11 liburan, H-41 pulang pesantren. Besok H-10 liburan, H-40 pulang ke pesantren. Begitu? Nanti pas kalian liburan H-30 pulang ke pesantren. Liburan hari pertama H-29 pulang ke pesantren. Jadi jangan lupa sama pesantren. Taib, ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Akthiru min tilawatil Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.